Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara untuk mengatasi permasalahan pada komputer dengan sistem operasi Windows 10 di mana pada aplikasi Windows Defender itu muncul pesan seperti ini. Your virus and threat protection is managed by your organization. Nah, ini munculnya dari Windows Defender ya. Jadi kita klik dari tanda panah di sudut kanan bawah desktop, kemudian nah ini si Windows Defender itu munculnya jadi ada tanda silangnya. Coba kita klik kanan, kemudian View Security Dashboard, kemudian masuk ke Virus and Threat Protection. Nah, di sini munculnya masalah seperti ini. Nah, cara untuk mengatasi masalah ini cukup mudah ya. Jadi pertama kita buka dulu Registry Editor. Caranya adalah kita klik tombol Start, kemudian kita ketik Regedit, kemudian kita klik di sini ya Registry Editor. Nah, kemudian di sini kita pilih pada menu HK Local Machine ya. Jadi kita pilih yang ini, kita klik tanda panahnya, kemudian masuk ke software, klik lagi tanda panahnya, kemudian cari folder policies. Nah, ini ya, kita klik tanda panahnya, kemudian klik lagi tanda panah pada folder Microsoft. Nah, kemudian kita klik pada folder Windows Defender. Nah, di sini bisa kita lihat ada satu nilai registry yang namanya Disable Anti-Spyware. Jadi kita cukup menghapus nilai registry ini, caranya adalah tinggal klik kanan pada nama Disable Anti-Spyware ini, kemudian klik Delete. Ada pertanyaan seperti ini, kita klik Yes. Nah, setelah itu kita tutup registry editornya, kemudian kita tutup jendela Windows Security, kemudian kita lakukan restart pada komputer kita. Seperti biasa tinggal kita klik Start, kemudian Power, kemudian Restart. Nah, setelah kita restart komputernya, langkah berikutnya kita coba buka lagi Windows Defender-nya, klik di tanda panah pada sudut kanan bawah, klik kanan pada Windows Security, kemudian View Security Dashboard. Nah, maka nanti di sini akan muncul seperti ini, kita coba buka dulu, kemudian kita klik Restart Now. Nah, maka nanti jadi seperti ini, tinggal kita klik Quick Scan untuk melakukan scanning ya. Nah, untuk tahap ini sebaiknya kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Tapi di contoh ini saya klik saja cancel biar lebih cepat ya. Saya klik cancel. Kemudian di sini kita nyalakan virus and threat protection settingnya. Kita klik turn on. Kemudian kita klik manage setting. Pastikan semua di sini kita nyalakan. Ini yang masih off kita nyalakan. Ini juga sama kita nyalakan. Kemudian kita masuk ke manage controlled folder access. Ini sudah on, nah berarti sudah selesai. Kita coba klik di menu Home, masuk lagi ke Virus and Threat Protection. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pesan error yang tadi muncul itu sudah hilang dan sudah berganti dengan kondisi atau status yang seperti biasa ketika komputer tidak ada masalah. Coba kita klik lagi menu Home, kita lihat apakah ada yang masih perlu diperbaiki. Nah, ini tinggal kita nyalakan, turn on. Nah, dan kalau sudah seperti ini, semuanya sudah checklist, berarti komputer kita sudah tidak ada masalah lagi. Kita cek lagi di Windows Defender-nya. Nah, ini sudah checklist ya, kalau tadi masih silang. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video lain. Terima kasih.